pertanyaannya kenapa anjing dan kucing tidak pernah sakit kan gitu ya? Karena kucing itu kalau mau bangun dia langsung pakai stretching dulu gini. Lah itu namanya yoga. Anjing juga kalau bangun dia nggak mungkin melompat, dia mesti gini dulu lah. Yoga adalah gerakan meniru gerakan-gerakan binatang dulu di Himalaya. Ini di bawah, yang kiri di bawah ya. Oke. Okay. Terus ininya disilangkan. Nah, pegang ini. Nah, jangan terus tangan kanan dipusar oleh ke belakang. Paling besar. Paling jauh. Satu, tahan nafas. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Buang kaki kiri. Jauh, lihat tumit. Tumit terasa. Satu, dua, tahan nafas. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah terus, cium lantai. Lantai, tangan ke atas. Pot. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Naik. Ini di belakang tumit. Terus kepala menengadah ke atas. Wah, nggak sampai ke bawah. Bisa? Ini. Satu. Ya? Dua. Bisa, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Angkat perut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini gerakan yang berat. Kalau bisa lakukan, kalau enggak apa-apa. Ini posisinya. Ini kalau enggak bisa enggak apa ya, jangan dipaksa. Oh my God. Terus gini. Gini. Enggak. Ya, bisa dah gini, Ti. Nah, terus gini, Ti. Terus tangan, Ti. Enggak bisa, Ti. Jangan dipaksa deh. Posisi tangan gini, nempel terus, dekatkan kan. Nah, ini siku tempel di perut, pusar. Oke. Terus tempel pusar, terus kiri ini di belakang diangkat. Diangkat. Satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh, delapan. Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, satu, ini tempel ke anda, gini loh. Ini latihannya. Kalau langsung ke situ loh. Kalau ke tengah ya nggak bisa. Coba. Langsung diangkat sekitar itu. Iya. Terus. Ya kan bisa kan? Oh. Satu. Tapi ini kok satu. Dua. Tiga. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, pelan-pelan turunnya, jangan ditepuk, pelan-pelan, direng. Ya, waduh. Pelan-pelan, ya. Jadi gini, jadi itu di kepala. Ya. Udah.